Ini jeroan sapi 150 gram. Ini aku mau potong-potong dulu ya, guys. Nah, setelah selesai aku potong-potong, ini mau aku rebus dulu ya, guys. Aku tambahkan irisan jahe secukupnya supaya tidak bau, tidak amis. Terus aku rebus ya, guys. Lalu ini aku mau siapkan bumbunya terlebih dahulu. Di sini ada 6 buah cabai merah keriting. Terus 5 buah cabai rawit besar. 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 butir kemiri, 1 sendok makan garam kasar. Lalu ini aku haluskan terlebih dahulu. Nah, ini sudah halus ya, guys. Nah, sekarang aku mau angkat jeroan sapinya ya, guys. Ini aku mau tumis dulu bumbu halusnya. Aku panaskan minyak secukupnya. Lalu aku tumis bumbu halus hingga harum. Aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir, seujung sendok makan penyedap. Lalu aku masukkan jeroan sapinya. Aku tambahkan air sedikit. Baru aku masukkan kacang panjang yang sudah aku cuci bersih. Ini aku tes rasa, jika rasanya sudah pas, sekarang aku mau angkat ya, guys. Ini mau aku hidangkan. Nah, sudah selesai ya, guys. Jangan lupa dicoba di rumah resepnya. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.